sore petang hari ini, hari Minggu 13 November 2022, saya berada di kawasan WH Lim di Jalan Sultan Agung, dua jalur sekarang. Nah, nih kita mau masuk ke sini nih. Ini arah ke Pekor, pusat kegiatan olahraga WH Lim. Pokoknya kalau band-band dari ibu kota itu banyak yang show di sini, selain di Enggal ya. Ada acara apa? Yuk kita ikutin. Oh itu tuh ada pelangnya tuh. Tuh. Lampung Fair 2022. Wih, udah ada tanggal 29 Oktober. Hari ini penutupan, malam ini penutupan, jadi hari ke berapa ya? 16. Tuh, mulai rame tuh ya yang belok ya. Oke, nanti masih jam 7 sih, masih 1 jam lagi. Kita makan dulu. Lanjut. Nah, menjelang masuk Lampung Fair nih, di Pekor WH Lim tuh. Ini jam 8 ini. Malam penutupan. Kayaknya mau nguber The Virgin. Macet parah. Saya parkir di luar, jalan kaki aja deh. Gak bergerak mobil. Oh. Ya, jadi karena malam penutupan tuh. Oh, Bo. Itu yang beli tiket aja ngantrinya kayak gitu lah, Bo. Kalau beli tiket 20 ribu kita masuk ke sini. Tuh, antri gitu. Oh. Namanya final. Oke, kita masuk ke sini. Tunjukkan tiket. Sekali lagi bagi para pengunjung yang tidak ingin mengantri protokol kesehatan bisa membeli tiket secara online di sini. Nanti kami akan sendiri. Ada aku di sini. Mari kita hadapi derita yang terjadi. Yakinlah kawan, kita harus bertahan melawan keadaan di dalam kehidupan. Dolewan Sopra Section. Mari kita terus berjuang melawan semua keadaan. Ku yakin kita akan menang. Derita ini pasti akan menghilang. Ayo kita semua bersatu. Jangan takut, jangan lalu. Ku yakin kau tak sendiri melawan semua problema di dunia ini. Kau tak sendiri, ada aku di sini. Mari kita hadapi cerita yang terjadi. Yakinlah kawan, kita harus bertahan melawan keadaan. Kehidupan kau tak sendiri, ada aku di sini. Mari kita hadapi derita yang terjadi. Yakinlah kawan, kita harus bertahan melawan keadaan di dalam kehidupan. Dan jangan pernah putus asa. Ayo kita semua hadapi bersama. Tunggu sekali lagi teman-teman. Kau tak sendiri, ada aku di sini. Mari kita hadapi apa yang terjadi. Yakinlah kawan, kita harus bertahan melawan keadaan. Kehidupan kau tak sendiri, ada aku di sini. Mari kita hadapi derita yang terjadi. Yakinlah kawan, kita harus bertahan melawan keadaan di dalam kehidupan. Everyone song. Dari arah
jalur tengah tadi itu, saya belok kiri, ketemu deretan anjungan-anjungan kabupaten kota. Salah satunya ini nih, Lampung Tengah. Itu mana lah, belum kelihatan ya. Kita lihat dulu Lampung Tengah seperti apa. Kelihatannya cukup menarik ya. Kita lihat aja ke dalam yuk. Nah, udah di dalam anjungan Lampung Tengah. Seperti ini, ada dua lantai di atas juga. Tapi agak sepi tuh di atas dia. Tuh, di Lampung Tengah nih. Ya, isinya kayak toko pindah lah ya. Tuh. Produk-produk unggulan UMKM, nugget, keripik tiwul, jahe nyus, keripik pisang, keripik usus ayam, keciput, udang kres, kue tusuk, jipang tiwul. Banyak bener jenis makanan. Kalau ini kerajinan-kerajinan dikilah ya. Sendal dengan ornamen kain tapis motif. Ini yang lukis bagus juga nih. Ini tas-tas, selendang. Gitu deh. Oke. Ini main apa ini namanya? Ini main apa nih, Mbak? Hah? Lagi main apa ini? Apa sih, Pak? Layang-layang lagi ngehit. Mainan apa ini namanya? Ya, untuk happy-happy lah ya. Di dalam juga masih ada nih. Wih, AC-nya dingin. Oh, kafe. Waduh, kafe nyumput begini. Gimana cerita nih? Keren juga nih kafenya nih ya. Keren. Nanti nyoba ah, tuh ada menu apa itu. Nasi tiwul mangut. Nasi tiwul mangut, ada pecel, singkong, keju. Kita coba nanti ya. Nah, dari atas anjungan Lampung Tengah, lantai 2. Kalau lihat ke bawah kayak begini nih. Oh. Asik juga ya, kopiah. Kopiah Lampung. Itu ada panggung band juga tuh. Ya, band kecil lah ya. Tapi mungkin nanti jam 7 lah ya. Ini masih jam 7 lah mungkin mainnya ya. Iya. Nanti 6.15. Tapi di depan itu ada bukan lampu. Nah, setelah dari Lampung Tengah kita ke sini Kota Bandar Lampung. Ini anjungannya nih. Meriah juga ya. Banyak lampu-lampu itu. Ya, ada panggung bandnya juga itu. Tapi belum main. Masih musik kaset itu. Oh, karaoke ada yang nyanyi. Oke, kita nggak ke dalam lah ya. Kita nggak dalam nih, Bandar Lampung. Nah, di tengah-tengah keramaian Lampung Fair, sana panggung besar tuh. Ini ada namanya Steamboat. Sausnya Thailand. Ah, Thailand. Makanannya kayak begini-begini ini. Keren ya. Kayaknya menarik juga nih makanannya. Bahasanya gede-gede. Oke, kita lihat yang lain. Macam-macam makanan, namanya juga nih apa man, pusat ini namanya? Hah? Pusat food. Oh. Kita mau cari mie tek-tek rebus. Makanan Thailand gak bisa